wakil daripada Teriang berkenaan dengan konsep keluarga Malaysia yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apakah perancangan kerajaan untuk mengeratkan keharmonian kaum dan agama dalam negeri Pahang? Yang Berhormat Tuan Dipertua, Kerajaan Negeri Pahang mengambil pendekatan menyokong dan memberikan kerjasama kepada kerajaan persekutuan untuk melaksanakan dasar-dasar yang telah diperkenalkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Ini termasuklah dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan pada 15 Februari 2021 yang merupakan dasar payung yang julung kali dihasilkan oleh kerajaan secara khusus bagi memupuk, mengukuh serta memelihara perpaduan dalam kalangan rakyat melalui konsep perpaduan keluarga Malaysia. Dasar ini menetapkan agenda dan hala tuju perpaduan nasional berdasarkan tiga teras utama, iaitu patriotisma dan demokrasi, identiti nasional dan ekosistem perpaduan. Dan untuk negeri Pahang, kita juga telah mewujudkan jawatankuasa tindakan perpaduan negeri yang mana ia dianggotai oleh pelbagai kaum, dan kita juga bersama-sama dengan jawatankuasa rumah ibadat untuk memastikan agama-agama lain juga dapat menjalankan aktiviti keagamaan mereka dan dapat difahami oleh masyarakat di negeri Pahang ini secara amnya. Dan engagement dengan izin Yang Berhormat Tuan Dipertua dengan pelbagai NGO-NGO dan juga persatuan-persatuan yang mewakili kaum dan juga agama di negeri Pahang ini terus kita buat. Dan kita juga melaksanakan pelan-pelan yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan seperti pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga, pelan pendidikan awal kanak-kanak tabika perpaduan 2021-2030, pelan tindakan masyarakat India dan pemantapan modul kelab rukun negara di peringkat sekolah dan sekretariat rukun negara di peringkat universiti. Jadi kita juga baru-baru ini telah melancarkan Bulan Perpaduan Negeri Pahang, tetapi oleh kerana kekangan PKP kita terpaksa melaksanakan program secara maya. Dan insyaAllah dalam ucapan pengulangan nanti saya akan perjelaskan lagi dengan lebih terperinci. Terima kasih. Sebenarnya kita memang ada memberikan peruntukan kepada rumah ibadat bukan Islam ini, tetapi secara permohonan, ya, sekiranya ada permohonan. Dan sekarang ini juga kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Perpaduan, Kerajaan Negeri bekerjasama memastikan tapak-tapak rumah ibadat, ya, berkenaan dengan hak milik mereka dan sebagainya, ya, kerana kita banyak rumah ibadat ni kita dapati dibina di secara tidak sah dan tidak ada hak milik, ya, tanah kerajaan dan sebagainya. Sekarang ni kita sedang mengemaskinikan berkenaan dengan tapak-tapak rumah ibadat yang ada di negeri Pahang ini. Terima kasih. Right.